Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dapat titipan ya dari Pak Asep. Ini HP ya, HP Sony. Tulisannya Exa Ultra. Taram. Wow. Ini HP Sultan, guys, di zamannya, guys. Wow, masih mulus sekali ya. Nah, ini saya dapat info kerusakannya itu tombol power, tombol volt up, volt down nggak fungsi ya, ambles. Jadi setelah baterai habis mati dan nggak bisa di on kembali ya. Ini untuk tombol kamera masih aman, ini bisa lihat ya, nggak ada pergerakan tombol sama sekali. Ini saya coba cas kondisi baterai ya, saya mau ngecek. Infonya sih tadi sudah di cas full katanya. Oh, ini lampu pengecasan. Wih, mantap ya teman-teman. Layarnya gede. Oh, bisa dilihat 99%. Oke, baterai full ternyata aman. Ini saya melakukan pembongkaran dulu ya untuk di bagian back cover ya. Oke, saya panasi dulu ya dengan blower biasa, dengan panasnya kecil ya, anginnya juga sedang saja, jangan sampai terlalu panas ya. Ini untuk hangat saja agar lemnya agak mudah nanti. Nah, ini saya seset bagian terlemah ya, di celah untuk SIM card, langsung seset ke bawah ya, keliling. Ini dibantu suction cup ya agar mudah penarikannya nanti. Dan ini kemungkinan HP masih perawan ya, belum pernah dibongkar sama sekali karena lumayan susah untuk pembongkaran backdoor ya. Aduh, benar-benar rapat sekali ini. Oh, ini saya bantu ya dengan plat. Oh, oke, pelan-pelan. Ini ngeri-ngeri sedap ya, takut nanti saya paksa tarik malah backdoornya pecah. Aduh, nombok lagi nanti. Aduh, dia sebenarnya menggunakan seperti double tip ya, bukan lem, tapi kokohnya luar biasa karena masih original. Ini belum pernah dibongkar kayaknya ini. Aduh, lumayan kuat ya di bagian area mesin, lengket sekali. Oke, alhamdulillah sudah terbuka ya teman-teman ya, aman, tidak ada yang pecah. Nah, ini bautnya unik ya. Aduh, seperti HP Nokia jadul, tapi ukurannya sangat kecil ya, seperti iPhone ala-ala iPhone. Ini kalau untuk solid bit kualitinya ya luar biasa ya, bautnya banyak banget. Aduh, ini mau saya pastikan ya rusaknya di bagian mananya ya, apakah di tombolnya atau di mana. Takutnya kalau tombolnya ambrol, PCB nya juga ikut ambrol ya, bagian jalur nanti jumper-jumper lagi ya. Aduh, ini bautnya banyak banget. Dan ini kalau nggak salah tahun berapa ya, sekitar untuk yang tipe ini 2016 apa 17 kalau nggak salah, termasuk HP Sultan ya di kala itu ya teman-teman. Bisa dilihat ya, build quality-nya luar biasa, bautnya aduh banyak banget. Ini saya mau pastikan kondisi mesin ya, ini baterai dilepas dulu ya,
Jangan sampai nanti ada short circuit. Biasanya sih kalau untuk HP Sony bagian mesin biasanya mantep ya, jarang terjadi kendala setahu saya, karena pengalaman saya jarang kalau ada kerusakan seperti ini sampai kena di bagian mesin ya. Biasanya ya tombolnya ambrol di bagian micro switchnya ya, dan kalaupun ambrol masih bisa dicamper ya. Oke, ini bagian baterai. Ini saya mau lepas bezel ya, bagian tombolnya ya. Oh, ini semua buat tidak terlepas ya. Saya coba angkat bagian bezel tombolnya ya, power on dan up down volt. Nah, bisa dilihat teman-teman, bagian keypad ya atau keytootnya dia merotol ya. Nah, bisa dilihat. Ya, gimana bisa neken ya, karena tumpuannya kan ada di, nah ini di bagian plastik ininya ya, tapi dia sudah ambrol. Nah, bisa dilihat ambrol ya, jadi kayak semacam rapuh, kayak lapuk ya teman-teman ya. Ya, bersihkan semuanya ya. Nah, ini saya kasih triknya, dan ini ternyata kerusakannya hanya di sini ya. Bagian mesin aman tombol-tombolnya. Ini bekas cover kartu SIM ya, potong tipis. Nah, bisa dilihat tipis sekali ya. Ini saya kerik agar ukurannya sesuai ya, disesuaikan sama tombolnya, jangan terlalu besar nanti malah bisa mengganggu ya. Nah, ini saya pakai buat bantalan untuk plat tekan ya. Nah, nanti seperti ini, nanti saya lem dengan lem ajaib ya, biasa. Aduh, saya bingung ini lem apa, apa lem Cina, lem Korea atau lem apa ya teman-teman, namanya bingung. Nah, ini saya tempelkan ya. Oke, tunggu sampai kering. Oke, sudah kering lah, nggak usah lama-lama karena untuk power glue kayak gini cepet banget ya, nggak sampai 2 menit aja sudah kokoh sekali. Nah, ini rapihkan ya. Nah, bisa dilihat simple ya teman-teman. Nah, seperti ini saja ya. Sekarang coba tes. Nah, ya, lihat ya, tombol semua aman ternyata. Ini saya hanya untuk tes aja ya, apa enak atau enggak pantulannya. Oh, mantap ya teman-teman. Oh, ini keluar, maaf. Oke, mantap ya. Oke, mantap sekali ya. Dan untuk tombol volt up down nya sama ya, caranya seperti tadi, potong bagian SIM bagian pinggirnya ya, tipis. Nah, sama kan, lem juga dengan lem power ya, biasa. Nah, sekarang lanjut coba testing ya tombolnya. Nah, ini bisa dilihat simple seperti ini. Ini kalau yang belum tahu ya, kerusakannya pasti dikira di bagian tombolnya ya, tombol di mesin ya, padahal hanya di bagian tombol tekannya saja. No, bisa dilihat mantap. Coba tes power on. Alhamdulillah muncul Sony ya teman-teman. Ya, tunggu. Wow, ini seumur hidup saya baru pertama kali ya megang HP Sony Xperia ini ya. Maklum saja lah, hidup di pedesaan, mana mampu beli yang seperti ini guys. Aduh, apalagi di kampung. Oh, bisa dilihat tombol on off dan locknya mantap ya, normal. Nah, sekarang coba fold up. Oke, fold down. Oke, mantap. Alhamdulillah ya teman-teman. Aduh, OTW gajian ini, alhamdulillah. Oh, mantap jiwa.
Langsung ya, rakit saja. Karena kerusakannya hanya di bagian tombol tekannya ya, bukan di switch on off-nya ya. Hanya dengan ditambahkan ya bekas SIM card, kasih lem dan disetting ketebalannya ya. Ini bonnya banyak banget soalnya. Aduh. Enggak ada yang lebih simpel soalnya. Ini juga untuk mata obengnya harus kontak ganti ya, karena ada dua, ada yang ukurannya agak besar dan ada yang paling kecil ya. Dan ini untung saja saya ada untuk obengnya, kalau nggak ada ya harus nyari dulu. Oke, masih aman ya. Oke. Oke, proses baut saya skip ya. Ini sudah terpasang semua. Karena nanti memakan banyak waktu. Nah, ini backdoor juga saya coba pasang dulu ya, belum saya lem. Karena kebetulan lem saya habis, jadi saya mau beli ke tempat spare part dulu ya. Ini sementara dengan double tip yang bawaan tadi masih agak lumayan. Nanti saya carikan ya untuk lem buat backdoornya. Oke. Dan untuk HP ini layarnya, wow, mantap sekali ya. Lebar dan tajam. Di mata itu nggak bikin sakit ya menurut saya. Wow, Xperia. Oke. Alhamdulillah. Auto gajian ya teman-teman ya, tinggal nunggu lem untuk backdoor belakang dan siap dibelikan ke pemilik ya. Oke. Nih, tombol up, down, aman semua ya teman-teman. Oke lah. Dan untuk di tempat saya seperti HP-HP Sony ya, seperti ini jarang banget yang pakai ya. Nggak tahu kenapa, padahal kualitasnya luar biasa. Oke, mantap. Testing ya, kamera aman, tombol-tombol semua aman juga ya, nggak ada error, touchscreen aman. Dan oke lah, terima kasih ya. Sekian dulu untuk video hari ini. Nanti tinggal saya lem dan saya berikan ke pemilik ya. Terima kasih sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap saling berbagi ilmu ya. Jangan lupa subscribe juga dan komen tentunya ya, biar saya nanti tambah semangat untuk membuat video selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.